Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, kelanjutan dari pembahasan kita terhadap kitab Tauhid, pada hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaih wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Kalau pada bab yang lalu kita membahas tentang hukum orang yang mentaati ulama atau umara dalam menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka pada bab ini kita akan membahas satu pembahasan yang masih ada kaitan dan sangkut pautnya, yaitu tentang pengingkaran Allah Jalla wa'ala terhadap orang-orang yang ingin mencari keadilan kepada selain Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kemarin pembahasannya itu berkenaan dengan mentaati ulama atau mentaati umara, dan umara telah kita jelaskan siapa yang dimaksud di sini, yaitu al-hukam, yaitu pemerintah, mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Dan ini kaitannya masih tentang al-hukum, tentang berhukum dengan hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang itu insyaAllah paham ya pembahasannya. Karena si alim di sini dia memutuskan dengan hukum selain hukum Allah. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan, kemudian si alim ini dia malah menghalalkan, atau Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan tapi si alim ini justru dia mengharamkan. Kemudian al-atba', yaitu para pengikutnya, mengikuti kekeliruan si alim ini, apakah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini sudah dibahas ya pada bab yang kemarin kita bahas, apa hukumnya, siapa ingat, apa hukum orang yang mentaati ulama atau dia mentaati umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apa jawabnya, apa hukumnya ikhwan, apa hukumnya, mana itu sahibus saut yang punya suara, kok gak kedengeran, gak kelihatan orangnya, fadhal. Dirinci, jayid, bagus ya, hukumnya gak global tapi sesuai kasusnya. Anda bisa sebutkan yang pertama, dia dihukumi kafir, orang yang mengikuti ulama dan mengikuti umara yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, orang ini dihukumi kafir. Kapan dia dihukumi kafir?
Jayyid, masyaallah, barakallahu fiik. Ya, dia dihukumi kafir apabila dia mentaati ulama dan mentaati umara tersebut, ya, dalam ya menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya dengan kondisi hatinya ridha. Ridha terhadap ya apa yang diputuskan oleh ulama tersebut dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, dan dia benci kepada hukum Allah. Dia benci kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dihukumi dia telah keluar dari Islam. Orang ini dihukumi dia telah batal Islamnya dan dia dihukumi kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka benci kepada apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan amalan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, teruskan akhi. Yayid, yang kedua, dia dihukumi fasik atau pelaku maksiat. Kapan? Yayid, ya, dia dihukumi fasik atau dihukumi maasi, pelaku maksiat dalam perbuatannya, dia mentaati ulama atau umara dalam permasalahan yang sedang kita bahas, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, tapi hatinya cinta kepada hukum Allah, cintanya kepada hukum Allah, loyalnya kepada hukum Allah, lalu kenapa dia mengikuti ulama dan umara tersebut dalam perkara ini? Karena hawa nafsu. Ya, seperti misalnya seorang yang menginginkan wadhifah, menginginkan kedudukan, seorang yang menginginkan harta, dia ikuti ulama tersebut, dia ikuti umara itu dalam perkara yang kita sebutkan, ya. Tapi hatinya cintanya kepada apa? Kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akidahnya meyakini bahwa hukum Allah yang lebih patut, ya, dan wajib untuk diikuti, maka orang ini laisa bi kafir, dia tidak dianggap kafir, melainkan dia asi, fasik, dia maksiat. Walaupun dia disebut kafir, tapi kufurnya kufur apa? Kufur asgar, kufrun duna kufrin, kufur kecil, dan tidak keluar dari Islam. Jelas ya? Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, yayid, dia mengikuti ulama itu dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, ya, di atas kejahilan. Maka orang ini apa hukumnya? Dirinci lagi. Ya, ada dua keadaan. Fadhal, yang pertama. Jayid, dia jahil, tapi dia orang yang memiliki ya kemudahan untuk mencari al-haq, ya, untuk menggali al-haq, tapi tidak dia manfaatkan potensinya, ya, maka kejahilannya ini bukan uzur, maka dia afin, dia dianggap berdosa, ya, dia jahil tapi dia punya kemudahan untuk mencari, tapi dia tidak manfaatkan, dia tidak mau membaca buku, dia tidak bertanya, ya, dia tidak mencari tahu. Dia tidak menghadiri majelis ilm. Dia senang dengan status quo. Ya, senang dengan apa yang sudah ada. Ya sudahlah. Ya enggak usah cari masalah, katanya. Ini kebanyakan orang-orang kita. Nah, orang ini ya meskipun dia jahil tapi la yu'dzar bi jahli. Enggak dianggap kejahilannya itu sebagai alasan. Ya, untuk tidak jatuhnya ya al-itsm, ya hukum dosa atas dirinya. Kenapa? Karena dia mampu dan dia tidak manfaatkan kemampuannya. Tapi yang kedua, jayid, dia jahil tapi dia tidak mampu mencari al-haq, dia tidak memiliki perangkat, maka dia ikuti, dan apa yang dia lakukan berupa mengikuti alim, ya, berupa mengikuti alim itu adalah puncak usaha dia. Itu adalah puncak usaha dia. Meskipun alim yang dia ikuti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Nah,
Ya, si jahil ini mengikuti si alim, dan itu puncak usaha dia. Dan dia sudah menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dianggap dia sudah menunaikan. Dia bertanya, dia mengikuti alim. Maka dia laisa bi'atim. Dia tidak menanggung apa-apa. Dia tidak berdosa. Dan yang berdosa siapa? Si alim yang berdosa. Ya, ketika dia memfatwakan, ya, menghalalkan apa yang Allah haram atau sebaliknya. Ini kesimpulan dari pembahasan kita kemarin, ikhwan, ya, bahwa mengikuti ulama dan umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, itu hukumnya seperti yang tadi telah disebutkan. Dan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah juga menyebutkan masalah lain, ya, sebelum kita masuk pada bab yang baru, itu berkaitan dengan si alim ini. Ya, kalau tadi berkaitan dengan apa? Dengan, ya, si mad'u, ya, yang mengikuti si alim. Nah, sekarang pembahasan yang juga disinggung oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah itu kaitannya dengan si alim. Yaitu si alim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Seperti misalnya, ya, suatu yang haram, ya, kata si alim boleh. Ya, sekarang lagi ribut isu, ya, tentang Habib H, ya, yang katanya menghalalkan zina, boleh nonton porno, ya, jangankan, ya, lihat film porno, lihat gambar porno, zina saja boleh. Ya, ini berlepas dari benar tidaknya isu tersebut, ya, bahwa fenomena orang alim, ya, atau orang yang dianggap alim, ya, alim ini kembali bukan kembali kepada kesolehan, ya, karena penyebutan alim itu kembali kepada pemahaman, ya, ini berbeda dengan apa yang dianggap oleh jumhur masyarakat kita. Orang yang disebut alim biasanya orang yang soleh, rajin sholat, ya, gitu, ya, rajin puasa, ini disebut alim. Oh, si fulan itu orangnya alim, kenapa? Sering sholat, sering puasa, ya. Nah, ini salah, ya, keliru, karena pengertian alim itu lebih kepada pengetahuan. Nah, orang yang berilmu, orang yang berilmu, meskipun dalam, ya, pengertian kita, orang yang berilmu juga dituntut biar rajin ibadah, ya. Tayyib. Bahwa fenomena orang alim yang dia, ya, melanggar hukum Allah, memfatwakan, ya, dengan fatwa yang kebalik, yang fatwa itu bertolak belakang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, membolehkan yang haram, ya, membolehkan zina misalnya, membolehkan riba, ya, membolehkan apa lagi, pacaran, meskipun dia bilang ta'aruf katanya. Ta'aruf ini ta'aruf, tapi surahnya surah pacaran, gambarannya gambaran pacaran. Anda melihat aja itu beberapa dai-dai kondang, ya, dai-dai ganteng, dai-dai modis, gitu, ya. Ta'aruf katanya, padahal ya pacaran, apa bedanya? Ya, meskipun dikasih nama ta'aruf, karena yang menjadi ukuran itu adalah hakikat. Yang menjadi ukuran itu apalah? Adalah apa? Adalah hakikat. Al-muhim, ikhwan, mulia Allah Subhanahu wa taala, ada mereka. Mereka itu ada. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita, akhwafu ma aqafu alaikum al-a'immat al-mudhillun. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian pemimpin-pemimpin yang mereka menyesatkan. Jadi ada pemimpin. Ya, ada imam-imam yang mereka menyesatkan. Ya, menyesatkan, bukan membawa kepada al-huda, bukan membawa kepada petunjuk. Thayyib. Ya, sekarang apa hukum, ya, mereka? Itu orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi tinjauannya kembali kepada al-hakim, ya, orang yang memutuskan hukum. Tinjauannya kembali kepada al-alim, si alim. Tinjauannya di sini mengarah kepada al-amir, pemimpin, pemerintah. Ya, nanti bab yang berikutnya tinjauannya kepada ra'iyah, kepada rakyat. Apa bab yang berikutnya? At-tahakum. Jadi beda antara al-hukum dengan at-tahakum. Ya, al-hukum itu memutuskan dengan selain hukum Allah.
Kalau tahakum mencari keadilan. Ya. Ini sekarang akan disinggung oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang orang yang dia berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi kalau kita bilang berhukum dengan selain hukum Allah, ini pembicaraannya atau perbincangannya tentang siapa? Tentang si hakim, tentang siapa lagi? Tentang si pemimpin, tentang siapa lagi? Ya, tentang ya si amir, tentang si alim yang dia memutuskan dengan selain hukum Allah. Baik, ada tiga ayat dalam Al-Qur'an ya berkenaan dengan hal ini. Ya, ketiga-tiganya ada dalam surat Al-Maidah ya ayat 45 atau 44, 45 dan 47. Redaksinya sama. Tiga ayat tersebut redaksinya sama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika ya umul kafirun." Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu adalah orang-orang kafir. Bedanya cuma di ujungnya. Pada ayat yang ke-45, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jelas ya? Dan pada ayat yang ke-47, ya, dikatakan oleh Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ada tiga cap di sini. Ya, yang pertama mereka adalah orang-orang kafir, yang kedua mereka adalah orang-orang yang zalim, dan yang ketiga mereka adalah orang-orang yang fasik. Baik, ada pembahasan di kalangan ulama, ya, apakah tiga sifat ini fasik, ya, kafir, zalim, ya, ini mengacu kepada ya, orang yang sama, orang yang satu gitu ya. Maksudnya apakah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia dicap fasik, dia dicap juga zalim, dan dia juga dicap kafir. Artinya tiga cap ini itu tertuju kepada satu orang. Siapa dia? Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini yang pertama. Atau ini yang kedua, ya, bahwa tiga penyebutan ini tergantung keadaannya masing-masing. Maka dia orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia dicap kafir dalam satu keadaan, dan dia dicap fasik dalam keadaan yang lain, dan dicap zalim dalam keadaan yang lain. Ini dibahas oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarahnya terhadap kitab Tauhid. Ikhwas kalian dimuliakan Allah, dikatakan oleh Syekh, qala wa qila innaha limausufina muta'addidina wa innaha ala hasabil hukum wa hadha huwa rajih. Dan Syekh menguatkan yang kedua, bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia dicap kafir dalam satu keadaan, dia dicap fasik dalam keadaan yang lain, dan dia dicap sebagai orang yang zalim dalam keadaan yang lainnya lagi. Apa keadaan-keadaan tersebut? Dijelaskan oleh beliau, qala fa yakunu kafiran fi thalathati ahwal. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini pembahasan yang pertama, kapan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dia dicap kafir? Dia dicap kafir pada tiga keadaan. Dia dicap kafir pada tiga kondisi dan keadaan. Yang pertama kata Syekh, "Idza taqada jawazal hukmi bighairi ma anzalallah." Apabila dia meyakini bolehnya memutuskan dengan selain hukum Allah. Ada keyakinan dalam dirinya kalau berhukum dengan selain hukum Allah, itu memutuskan, di sini yang dimaksud dengan berhukum, itu memutuskan dengan selain hukum Allah, itu boleh. Ya, maka orang ini ya kafir dalam artian keluar dari Islam. Meskipun perbuatannya dia berhukum dengan hukum Allah. Seperti misalnya seorang hakim di negeri Islam, ya, pemerintahnya mewajibkan kepada para qadhi, pada hakim untuk berhukum dengan hukum Islam. Maka dia putuskan dalam setiap perkara yang dihadapi dengan hukum Islam. Tapi hatinya meyakini boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Meskipun perbuatannya berhukum dengan hukum Allah.
perbuatannya berhukum dengan hukum Allah. Ya, karena kondisi negara Islam yang kuat, misalnya di Arab Saudi misalnya. Tapi keyakinan dia mengatakan boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Boleh berhukum dengan hukum buatan, boleh berhukum dengan hukum Belanda, boleh berhukum dengan hukum Perancis. Ya. Maka orang ini keluar dari Islam. Ya. Dan dia kafir. Ya. Dan hukumnya orang yang murtad dari al-Islam. Kedudukannya seperti orang yang meyakini bolehnya zina. Ditanya apa hukumnya zina, dia bilang halal. Maka itu kafir. Sama ini. Atau menganggap halalnya khamr, minum-minuman keras. Apa hukumnya minum bir? Ya, misalnya. Dia bilang, boleh. Maka orang itu kafir. Meskipun dia gak minum bir. Ya, meskipun dia gak minum. Tapi dia yakini bahwa minum minuman keras itu halal, maka dia kafir, keluar dari Islam. Atau kebalikannya, menganggap roti, menganggap susu haram. Ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, sama. Apakah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya. Kondisinya sama seperti orang yang menganggap bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah meskipun perbuatannya berhukum dengan hukum Allah. Jelas ya ikhwan ya? Maka orang tersebut keluar dari Islam wal'iyadzu billah. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua kata Syekh, qala idza taqada anna hukma ghairillahi mithla hukmillah. Kalau dia meyakini selain hukum Allah sebanding setara dengan hukum Allah. Maka dia seperti misalnya dia adalah seorang hakim gitu ya. Dia seorang hakim negeri yang dia memutuskan dengan hukum Allah. Ya, karena misalnya dia berada di negeri Islam, maka dia putuskan perkara-perkara yang dihadapi dengan hukum Allah. Ya, mencuri, dipotong tangan, berzina, dirajam atau dicambuk. Dan seterusnya, dia putuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala meskipun bukan itu saja yang namanya hukum Allah. Ya, dia putuskan dengan hukum Allah, tapi hatinya menganggap bahwa mau dengan hukum Islam atau selain hukum Islam sama aja, kata dia. Ya, yang penting adalah memberi solusi. Dia menganggap bahwa hukum Allah sama seperti hukum buatan, setara sebanding. Nah, ikhwan, ini fenomena kekufuran banyak sekarang. Ya, fenomena kekufuran. Dan kita insyaallah taala ya, alhamdulillah semoga Allah azza wajalla menganugerahkan kepada kita tunjuk. Ya, sehingga tidak mudah terombang-ambing. Di saat orang-orang banyak orang terombang-ambing. Kemarin itu muncul seorang penulis bingung. Ya, dia itu sebenarnya orang bingung, cuma nulis gitu ya. Bagusnya orang bingung jangan nulis. Ya, dia bingung gitu loh. Hasil kebingungan dia dia tuangkan dalam satu tulisan. Dia buka bedah buku di negeri kita di banyak tempat yang hadir juga orang-orang bingung. Ya, cuman dielulukan. Bagi saya dia itu supir metro mini. Ya, supir mikrolet, ya, pengendara sepeda motor urakan zigzag di jalan yang enggak tahu rambu lalu lintas. Sama, begitu pula komunitas liberal. Ya. Kita teriaki mereka untuk kembali kepada khidmat, kepada garis. Memahami Al-Quran itu ada aturannya. Memahami As-Sunnah itu ada aturannya. Menjalankan Islam ada aturannya. Oh, gak mau. Apa bedanya dengan pengendara sepeda motor zigzag, serobot sana, serobot sini, ngetem sembarangan. Kita kasih tahu. Jalan, orang-orang jalan. Kita kasih tahu, berhenti lampu merah. Dia bilang, kami merampas kebebasan. Oh, gak mustahil. Ya, kita bilang, kasihan dia loh. Ya, justru yang kayak begini yang jadi apa? Jadi idola. Ini musibah ya kawan, ini mudah-mudahan Allah. Padahal cukup bagi seorang muslim dia paham kitab tauhid selesai masalah. Paham umatul itiqad selesai masalah. Dia paham akidah wasithiyah selesai masalah. Ini yang sering saya katakan. Bahwa namanya syubhat itu bisa berubah bentuk.
ya, hari ini begini, besok lain lagi, yang menyokongnya, yang membawanya, berbeda-beda, ya. Tapi kalau kita punya usul, punya pokok, punya pijakan yang jelas, kita nggak akan terombang-ambing, tidak akan goyah. Orang melihat dan membaca tulisannya seolah-olah tulisan intelek, ya, padahal tulisan orang, ya, orang labil, ya, orang yang labil. Dia mengatakan menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW mengedit Quran. Ada kufur, ini kekufuran, ya. Karena kita punya barometer jelas bahwasanya Al-Qur'an kalamullah munazzal diturunkan oleh Allah wa ghairu makhluq, dia bukan makhluk, min hubada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah dia bersumber dan akan kembali kepada Allah azza wa jalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam nabinya dalam ayat walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil akhadnahu minhu bil yamin. Kalau engkau wahai Muhammad mengada-ngada atas nama kami dalam Al-Qur'an ini, kami akan hukum engkau dengan hukuman yang keras. Ya. Ketika orang-orang musyrikin meminta Nabi untuk mendatangkan Al-Quran, i'tibi Qur'anin ghairi hadha au baddil, datangkan Quran selain Quran ini atau tukar. Apa kata Nabi? Ma yakunu li an ubaddila min tilqa'i nafsi. Min tilqa'i nafsi. Tak pantas bagiku untuk aku merubah dari diriku sendiri. Maka orang yang mengatakan bahwa Nabi mengedit Quran, ya, ini makmunnya kandungan yang mendustakan ayat. Dan orang yang mendustakan ayat, mendustakan Quran. Dan orang yang mendustakan Quran, mendustakan yang menurunkannya. Ya. Yang menurunkannya. Maka orang yang mengatakan bahwa Nabi mengedit Quran, maka orang tersebut kafir. Kufur Islam. Ya, belum, ini baru satu, enggak usah capek-capek kalau kita mau ngebahas orang ribelar. Enggak usah capek-capek, cukup kita baca apa? Aqidah Wasithiyah, selesai. Maka itu pentingnya barometer. Ya, besok muncul lagi kesesatan yang lain. Ya. Modelnya bisa berbeda, bisa beraneka ragam, berbeda-beda, tapi orang yang punya barometer dia enggak akan trauma. Kemarin juga ada yang kasih tahu Allah alam berkenaan dengan kebenarannya. Ya, salah satu dari sampah pemikiran orang-orang liberal juga, ya, yang mengatakan, ya, salah seorang dari mereka mengatakan kalau ya homoseksual itu, kalau benar Allah Subhanahu wa taala menghujani kepada kaum Lut batu, bebatuan dari langit, kenapa ya orang-orang homoseksual dan orang-orang ya lesbian sekarang ini kok aman-aman saja gitu. Ucapan yang kita gak menyangka kok bisa muncul ini dari orang yang ngakunya muslim, tapi ini keluar ucapan seperti itu. Apa kata, kalau benar Allah menghujani batu kepada kaum Lut, kok orang-orang homoseksual dan lesbian sekarang aman-aman saja? Ajaib ya? Ajaib ini bisa muncul dari orang yang katanya adalah seorang tokoh Islam. Yang ditokoh oleh sebagian orang, waliyadu billah, ya, ada kufurun. Ini pun juga merupakan kufuran. Al-muhim, ikhwan, mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita penting memiliki barang itu. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Jadi, meyakini halalnya zina, atau halalnya khamar, atau sebaliknya, meyakini haramnya roti dan susu. Ini sama seperti orang yang berhukum ya, dengan selain hukum Allah, dalam artian menganggap boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Maka orang sebutkan. Dan yang kedua, idza taqada anna hukma ghairillahi mithla hukmillah, meyakini bahwa selain hukum Allah itu sebanding dengan hukum Allah. Dan yang ketiga, qala idza taqada anna hukma ghairillahi ahsan min hukmillah, kalau menganggapnya sebanding ya selain hukum Allah sebanding sama dengan hukum Allah itu sudah kufur, apalagi menganggap selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Jadi, ya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dia kafir dalam berapa keadaan, ikhwan? Dalam berapa keadaan? Tiga keadaan. Yang pertama apa? Menganggap boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Yang kedua apa?
menganggap hukum Allah sama dengan selain hukum Allah. Yang ketiga apa? Menganggap selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Maka orang tersebut keluar dari Islam waliyadzu billah. Qala wa yaqulu zaliman. Sekarang kapan seorang yang dia ya berhukum dengan selain hukum Allah dianggap zalim? Dia dianggap orang yang zalim. Dijelaskan oleh Syekh Qala idza i'taqada anna al-hukma bima anzala Allah ahsan min ahsan al-ahkam ahsanul ahkam wa annahu anfa'u lil 'ibadi wal bilad wa annahu al-wajib tatbiquhu walakin hamalahu al-bughd wal hiqd lil mahkum 'alayhi hatta hakama bi ghairi ma anzala Allah fa huwa dhalim. Seperti seseorang yang dia meyakini bahwa hukum Allah yaitu adalah sebaik-baik hukum, bahwa yang pantas diterapkan di negeri dan di masyarakat adalah hukum Allah, bahwa wajib kita yang menerapkan hukum Allah. Tapi dia berpaling dari hukum Allah disebabkan oleh karena apa? Disebabkan oleh karena kebencian kepada terdakwa. Ada ya perasaan benci kepada terdakwa, ya, sehingga dia putuskan ya satu hukum yang memberatkan terdakwa. Dan hukum itu selain hukum Allah. Ya, dia berpaling dari hukum Allah kepada hukum yang lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan hikat, dikarenakan kebencian, dikarenakan amarah. Maka dalam kondisi yang seperti ini, faulaika humud zalimun, kata Syekh. Maka dia itu adalah orang yang zalim. Dan kapan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dia dianggap fasik? Dijelaskan oleh Syekh Qala idza kana hukmu bi ghairi ma anzala Allah li hawan fi nafsihi ma i'tiqadihi anna hukmallahi wal haq. Seperti ya seorang hakim yang dia memutuskan dengan selain hukum Allah. Ya. Disebabkan oleh karena hawa nafsu. Ya. Dan dia meyakini bahwa hukum Allah lah yang hak. Bahwa hukum Allah lah yang paling baik. Bahwa yang wajib untuk diterapkan itu adalah hukum Allah, bukan hukum yang lain. Tapi dia berpaling dalam kondisi ini kepada hukum buatan. Kenapa? Karena rishwah, karena harta, ya, karena jabatan, karena kedudukan. Ya, maka orang ini ya dia dianggap sebagai orang yang fasik dan berlaku padanya firman Allah: "Man lam yahkum bi anzalillahi fa ulaika humul fasiqun." Orang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah orang yang fasik. Baik. Nah, ini pembahasan. Ya, dan kita sudah tahu ya rinciannya pendetilannya. Nah, saya tambahkan di sini apa yang disebut oleh Syekh, ya. Bagaimana dengan orang yang membuat hukum? Yang tugas dan fungsinya adalah ya membuat aturan, membuat undang-undang, tapi undang-undang yang dia buat itu apa? Menyelisih hukum Allah. Apakah didetilkan seperti tadi? Ya, dirinci seperti tadi. Ya, seperti yang dibahas ya berkenaan dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, karena pembahasannya beda. Yang barusan kita bahas itu memutuskan dengan selain hukum Allah. Baik, sekarang pembahasan yang berbeda lagi. Apa? Orang yang membuat undang-undang. Wad'ul qawanin, ya meletakkan qanun, meletakkan undang-undang, membuat undang-undang buatan yang menyelisih hukum Allah. Dikatakan oleh Syekh bin Uthaimin yaqul, amma bin nisbati liman wada'a qawanin tashri'iyatan ma'ilmi bihukmillah wa bimukhalafati hadhil qawanin hukmillah, fa'ala qad baddala syari'a bihadhil qawanin fahuwa kafir. Adapun kata beliau berkenaan dengan orang yang meletakkan undang-undang, membuat undang-undang syariat, tasyri', ya syariat buatan. Ya syariat buatan. Ma'ilmi bihukmillah, padahal dia tahu hukum Allah seperti apa. Wa bimukhalafati hadhil qawanin hukmillah, tapi dia buat undang-undang yang menyelisih hukum Allah. Dia buat undang-undang menyelisih hukum Allah. Fa qad baddala syariah, maka dia adalah orang yang telah menukar syariat. Ya.
dia dianggap sebagai orang yang telah menukar syariat Allah Azza wa Jalla dengan syariat buatan, dengan undang-undang itu. Ya, bahwa kafirun, maka dia adalah orang kafir, dia menjadi kafir kalau dia muslim. Ya. Li'annahu lam yarghab bihadzal qanun 'an syari'atillah illa wa huwa ya'taqidu annahu khairun lil 'ibadi wal bilad min syari'atillah. Karena realitanya, kata Syekh, ya, dia tidak condong kepada undang-undang buatan ini dan berpaling dari syariat Allah kecuali karena ada keyakinan dalam dirinya bahwa undang-undang buatan itulah yang lebih baik bagi hamba dan bagi negara, ya, lebih baik daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ini alasannya. Maka orang tersebut, ya, seperti yang tadi telah disebutkan. Qala wa indama naqulu bi annahu kafir, kata Syekh, dan tatkala kita katakan bahwa dia itu kafir, fa na'ni bidzalika anna hadzal fi'l yusilu ila al-kufur. Maka yang kita maksudkan di sini adalah bahwa perbuatannya ini mengantarkan dia kepada kekufuran. Walakin qad yakunu al-wadhi'u lahu ma'dhuran mithla an yughrar bihi. Akan tapi, ya, bisa jadi orang yang membuat undang-undang ini maghrur atau ma'dhuran. Ya, diuzur. Ya, tidak dicap kafir seperti kalau dia ditipu. Seperti kalau dia itu ditipu. Seperti ada yang bilang kepadanya adalah yukhaliful Islam. Ya, ini tidak menyelisih Islam. Tapi sebenarnya pengecualian di sini wallahu a'lam sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena Syekh sudah mendetilkan di depan. Ya, karena di depan kata beliau, amma binisbati liman wada'a qawanina tashri'iyatan ma'ilmi bihukmillah. Adapun berkenaan dengan orang yang membuat undang-undang buatan, syariat buatan, dan dia tahu dan memiliki ilmu tentang hukum Allah. Nah, kalau orang ini dia tahu hukum Allah, kemudian dia buat syariat buatan, dan dia sadar bahwa syariat yang dia buat ini menyelisih hukum Allah, maka orang itu kafir, keluar dari Islam. Maka orang tersebut keluar dari Islam. Maka pengecualian di bawah itu tidak perlu lagi, ya, seharusnya. Ya, artinya kalau seorang itu membuat undang-undang buatan, syariat buatan, tapi dia nggak tahu, maka yuklah. Ya, dia membuat syariat buatan dan dia tidak tahu bahwa itu menyelisih hukum Allah. Tapi misalnya dia jahil, maka dia yuzur. Yuzur. Dimaafkan atas kejahilannya. Ya. Atau bisa jadi dia termasuk orang yang atim, ya, kembali kepada pembahasan atau pendetilan, ya, pada pembahasan mengikuti ulama dan umara yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Tapi di sini ikhwan yang mulia Allah, kita tambah dari kajian kita dua pembahasan, ya. Pembahasan yang pertama adalah berkenaan dengan hukum orang yang memutuskan dengan selain hukum Allah. Ya, hukumnya ada berapa? Hah? Hukum orang yang memutuskan dengan selain hukum Allah. Disebutkan ada 3 ayat, ya, dan disebutkan oleh Syekh Al-Taimin rahimahullah bahwa, ya, penyebutan maka mereka itu adalah orang yang kafir, maka mereka itu adalah orang yang fasik, maka mereka itu adalah orang yang zalim, ini tergantung situasinya masing-masing. Maka dia kafir dalam 3 keadaan. Maka dia zalim seperti yang dijelaskan, dan dia dianggap fasik seperti apa yang diterangkan. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan wad'ul qawanin, membuat syariat buatan. Maka dia kafir kalau dia buat di atas kesadarannya bahwa dia tahu ini menyelisih hukum Allah. Ya. Adapun seorang yang dia, ya, maghrur, dia ditipu, dikatakan bahwa ini tidak menyelisih Islam, maka dia jahil, ya, la yukaffar, ya, dia tidak dianggap kafir, bisa jadi dia atsim, dia dianggap berdosa, dan bisa jadi dia apa, dia yu'dzar, tidak menanggung dosa apa-apa, tergantung kondisi dan keadaan. Ilmu. Baik, selesai dari pembahasan ini ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan tentang pengingkaran Allah Azza wa Jal kepada orang yang mencari keadilan. Ya, kepada orang yang dia mencari keadilan kepada selain hukum Allah dan Rasulnya.
mencari keadilan kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Nah ini, jadi kalau sebelumnya ada pembahasan tentang ya orang yang memutuskan, itu pembahasan tentang si hakim, si amir, pembahasan tentang ya si alim. Dan di sini pada bab yang baru berkenaan dengan ra'iyah, berkenaan dengan ya rakyat yang mencari keadilan. Mencari keadilan ya imma apakah kepada hukum Allah ya atau kepada selain hukum Allah. Nah, di sini akan dibahas tentang al-adillah, dalil-dalil ya di mana Allah Azza wa Jalla mencela mereka yang mencari keadilan kepada selain hukum Allah. Allah berfirman, qala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayhi. Tidakkah engkau saksikan? Ya. Ini biasa juga diartikan dengan akhbiruni. Ya, beritahu kepadaku perihal mereka. Ya, ceritakan kepadaku perihal mereka. Yaitu siapa? Alladzina yaz'umun, yaitu orang-orang yang mereka menyangka. Menyangka apa? Annahum amanu. Mereka menyangka kalau mereka itu beriman. Di sini tidak ada jazm. Tidak ada ya kalimat memastikan bahwa mereka adalah orang yang beriman. Bahkan yang ada apa? Kata Allah, mereka menyangka kalau diri-diri mereka itu apa? Bahwa diri-diri mereka adalah orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh Syekh Qala, li'annahum lam yu'minu. Karena pada hakikatnya mereka belum beriman. Bal yaz'umuna dhalika wa hum kadzibun. Tapi mereka menganggap demikian, menganggap dirinya beriman padahal mereka dusta dalam keimanannya. Nah. Qala bima unzila ilaika. Orang-orang yang menganggap bahwa diri-diri mereka beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Dan yang diturunkan kepada Nabi itu apa? Al-Quran wal-Hikmah, Quran dan Sunnah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anzalallahu alaika al-kitab wal-hikmah. Allah Azza wa Jalla turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Quran ya, wal-Hikmah. Dijelaskan oleh para al-mufassirin, para ahli tafsir, hikmah di sini artinya adalah apa? Adalah as-sunnah. Mereka ini menyangka kalau mereka beriman dengan kitab dan sunnah, tapi perbuatan mereka mendustakan ucapan mereka. Qala wa ma unzila min qablik, dan beriman terhadap apa-apa yang diturunkan ya sebelum engkau ya, dari kitab-kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an munazzal. Makanya disebut juga dengan apa? Dengan tanzil. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari sisi Muhammad. Ya. Ini perempuan lesbi ini, ya, dia berdalih dengan apa? Dengan hadis gharaniq. Dengan hadis gharaniq. Ya. Yang mana hadis ini dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang batil. Ya. Yaitu di mana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat dari surat An-Najm, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Allah menurunkan ayatnya, ya afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Ya, beritakan kepadaku perihal Lata, Uzza dan Manat, sesembahan mereka yang ketiga. Kemudian orang-orang musyrikin di zaman Nabi ketika itu diceritakan dalam hadis yang batil tersebut, katanya mereka mendengar Nabi mengucapkan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atuhum wa inna syafa'atuhum laturtaja. Itulah ya gharaniq, ya sesembahan-sembahan yang tinggi, dan sungguhnya syafaat mereka benar-benar diharapkan. Ini ulama menghukumi bahwa hadis ini batil. Ya. Tapi ya perempuan intelek yang ya labil ini ternyata enggak sukses untuk mendeteksi bahwa para ulama telah menghukumi batilnya hadis.
ya, sehingga dia bersandar kepada ayat ini, kepada hadis ini. Dari situ mereka menuduh, dia menuduh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedit Quran. Dari itu dia menuduh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedit Quran, dan celakanya lagi dia katakan termasuk sunnah Nabi mengedit Quran. Saya pengen bilang termasuk sunnah Nabi ya memenggal kepala para zindiq. Juga termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para zindiq kafir dipenggal kepalanya. Nah ini musibah bagi orang yang tidak memiliki ilmu, dia takallam, kemudian dia berbicara, ya, apalagi sampai nulis buku, ya. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa mereka ini menganggap diri-diri mereka beriman terhadap apa yang Allah turunkan, terhadap Quran Sunnah. Kata Allah Jalla wa'ala, yuriduna ayyata hakamu ila taghut. Mereka ini yang menganggap diri-diri mereka beriman terhadap Quran dan Sunnah, mereka menganggap diri-diri mereka beriman dengan Sunnah, ingin untuk mencari keadilan kepada taghut. Mereka mau mencari keadilan kepada taghut. Ya. Maksud dari taghut di sini adalah mencari keadilan kepada hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasul-Nya. Ya, apakah mencari keadilan kepada hukum atau mencari keadilan kepada hakim yang memutuskan dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seperti nanti akan disampaikan juga pada akhir dari bab, ya, bahwa ayat ini turun dan ada kisahnya, ikhwan. Ya. Ada kisahnya. Seperti yang dituturkan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi, ya, bahwa dia bercerita dahulu ada seorang munafik dan seorang Yahudi yang mereka berdua berseteru. Kemudian si Yahudi ini bilang, kita cari keadilan kepada Muhammad. Si Yahudi. Yahudi pengin mencari keadilan kepada siapa? Kepada Muhammad. Karena si Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad tidak terima sogokan, tidak makan rucuah. Tapi apa yang dikatakan oleh si munafik, nataha kamu ilal Yahud. Dia bilang, mari kita cari keadilan kepada hakim orang Yahudi. Ya, si munafik ini justru pengen mencari keadilan kepada hakim lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia tahu bahwa orang Yahudi memakan rucuah. Maka akhirnya mereka pun sepakat untuk mendatangi seorang dukun di satu tempat yang dikenal dengan Juhainah. Lalu mereka berdua pun akhirnya mencari keadilan kepada dukun tersebut. Lalu turun ayat ini. Alam tara ila alladziina yazhumun. Beritakan kepadaku perihal orang-orang yang menganggap bahwa diri-diri mereka beriman terhadap apa-apa yang Allah turunkan kepadamu dan kepada ya orang-orang sebelummu. Mereka itu ingin mencari keadilan kepada taghut. Apakah mencari keadilan kepada hukum selain hukum Allah? Atau mencari keadilan kepada hakim yang memutuskan dengan selain hukum Allah? Jelas ya? Seperti yang dijelaskan oleh kisah tadi. Jadi taghut di sini, ya, mana taghut pada ayat ini? Ya, apakah hukum yang menyelisih hukum Allah? Yang kedua, atau dia berupa apa? Hakim yang memutuskan dengan selain hukum Allah. Yang jelas ini adalah perbuatan yang ya kelewat batas. Karena at-taghut itu diambil dari kalimat apa? Tughyan. Ya. Falamma taghal ma'u hamalnahu fil jariyah. Maka tatkala air telah melampaui batas, maka taga itu artinya mujawazatul had, kelewat batas. Maka at-taghut semua yang kelewat batas dan berhukum dengan selain hukum Allah, perbuatan yang kelewat batas. Karena yang diperintahkan adalah apa? Berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Jalla wa'ala, wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka telah diperintah. Ya, dan amir di sini jelas siapa yang memerintahkan? Allah Jalla wa'ala.
Waqad umiru ayakfuru bih, dan padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur. Dan apa arti kufur, ikhwan? Apa arti kufur? Ingkar. Kufur artinya al-ingkaru, ingkar, pengingkaran. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya, untuk mengingkari at-taghut. Di mana Allah perintahkan kita untuk mengingkari taghut? Hah? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ayatnya? Hah? Wa may yakfur bit-taghuti dayyin wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Barang siapa yang dia kufur kepada taghut, ya, dan dia beriman kepada Allah. Nah, para ulama berkenaan dengan ayat ini menerangkan bahwa itulah tafsir la ilaha illallah. Jadi termasuk dari kandungan dari la ilaha illallah adalah kufur, al-kufur bit-taghut. Nah, termasuk al-kufur bit-taghut, ya, dalam pengertian yang umum dan yang khusus, dan termasuk dalam pengertian kufur bit-taghut adalah kufur terhadap hukum selain hukum Allah. Ya, ini matmun dari la ilaha illallah kita. Dan juga kufur kepada semua hakim yang dia berhukum dengan selain hukum, dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini, ikhwan, ya? Wa qad umiru wa yakfuru bih. Padahal mereka telah diperintah oleh Allah untuk mengingkari taghut. Ya, mengingkari al-hukum. Ya, bi ghairi ma anzalallah. Kalau pembahasannya kita khususkan kepada masalah ini. Qala wa yuridu asy-syaitan ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan ingin menyesatkan dia dengan kesesatan yang jauh. Syaitan, apakah dari kalangan jin ataukah dari kalangan ins? Dari kalangan jin yang membisik-bisikkan kepada kita, ya, bahwa enggak apa-apa katanya. Ya, sekali-sekali ya bolehlah, dia bilang, ya. Atau dengan tipu daya, tipuan-tipuan dan tipu daya lainnya. Ya, atau dengan syubhat-syubhat. Dan syaitan ada di kalangan manusia juga demikian, ya, yang menghiasi perbuatan-perbuatan yang batil, ya, menampakkan kepada kita, ya, angan-angan yang batil, sehingga akhirnya seorang meninggalkan hukum Allah, berpaling kepada hukum buatan. Dan yang seperti ini, ya, seringkalinya tidak terjadi sekali waktu, tidak terjadi sekali waktu seorang itu langsung tersesat, tidak. Lakin bitadarruj, kata Syekh, akan tapi itu terjadi dengan apa? Dengan sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, hingga akhirnya seorang itu tersesat dari jalan Allah dengan ketersesatan yang jauh. Wa yuridu syaitan an yudhillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan ingin menyesatkan dia dengan kesesatan yang jauh. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla pada ayat yang selanjutnya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Dan apabila mereka ini kita teriaki, kita bilang kepadanya, ta'alau, kembalilah, ya, ayo, ya, halummu, ya, ta'alau, halummu, ya, ila ma anzalallah wa ila rasul, kembalilah kalian kepada apa yang Allah turunkan, dan, ya, dan kembalilah kalian kepada rasul, maksudnya kembalilah kalian kepada yang Allah turunkan, maksudnya kembalilah kalian kepada Al-Quran. Ya, karena yang diturunkan oleh Allah itu apa? Al-Quran. Dan kembalilah kalian kepada Ar-Rasul, maksudnya lah kepada Rasul sendiri di masa hidupnya. Untuk kita berhukum kepada Rasul, mencari keadilan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada sunnahnya setelah wafatnya. Untuk kembali kepada Rasul setelah wafatnya, itu artinya adalah kepada sunnah, pada sunnahnya, atau kepada hakim yang dia memutuskan dengan hukum Allah, atau kepada hakim yang dia memutuskan dengan hukum Allah dan tidak dia melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila, ya, mereka kita bilang kembalilah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Rasul, ra'aital munafiqin, maka kalian saksikan orang-orang munafik itu. Tadi di depan dikatakan, ya, dengan mubham, tidak disebut siapa mereka, tapi hanya dikatakan apa? Yaz'umun, menyangka kalau mereka beriman. Mubham, ya, dibikin samar dan di
Ayat yang berikutnya diperjelas siapa mereka, bahwa mereka adalah siapa? Al-munafiqun, adalah orang-orang munafik. Ya, Allah katakan ra'aital munafiqin. Ya. Apa maksud dari ya bentuk pembawaan yang seperti ini? Sebutkan oleh Syekh, yang pertama menjelaskan bahwa yang disebut ya secara mubham, secara ya samar di depan, bahwa mereka itu adalah munafik, orang-orang munafik. Ya, karena di awal ayat disebut mubham. Disebut dengan penyebutan yang samar ya. Dikatakan hanya apa? Orang-orang yang menganggap bahwa dirinya beriman. Kemudian di ya, ayat yang kita baca diperjelas status mereka. Ya, nanti statusnya apa? Munafik. Ra'aital munafiqin, bahwa mereka yang disebutkan samar di depan, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang munafik. Allah perjelas pada ayat ini. Jelas ikhwan ya. Yang kedua, ya maksud dari pembawaan ayat yang demikian kata Syekh, bisa jadi juga anna hadza la yasdur illa min munafiq, bahwa perbuatan yang seperti ini itu berhukum, itu mencari keadilan kepada selain hukum Allah, itu tidak keluar kecuali dari orang yang ya, dia itu adalah orang munafik. Ya, tidak keluar kecuali dari orang yang munafik. Ra'aital munafiqin, maka kalian saksikan orang-orang munafik itu yasudduna 'anka sududa. Ya. Berpaling darimu dengan keberpalingan yang jauh. Ya, maka ketika orang-orang itu diajak, ayo kembali kepada Quran, ayo kembali kepada sunnah. Ini ada aturannya. Ya, jalan di ya, jalan protokol itu ada lampu merah, ada rambu-rambu, mau belok kiri pakai sen, kiri kanan kasih sen kanan. Ya, orang-orang jalan jangan ngetem sembarangan, gitu ya. Ini malah ngetem sembarangan, berhenti sembarangan tempat, ya. Ini jalan umum, jangan buka pasar di situ, ambil badan jalan. Ya. Ini ada aturannya. Ada ya tata tertibnya. Maka ketika mereka diajak untuk kembali kepada tata tertib, mereka berpaling dengan keberpalingan yang jauh. Munafiqun, mereka orang-orang munafik. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kalian lihat orang-orang munafik itu berpaling darimu dengan keberpalingan yang jauh. Maka apa kata Allah Jalla wa Ala? Allah berfirman pada kelanjutan ayatnya, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Maka bagaimana jadinya apabila mereka ditimpa satu musibah? Ya, أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Ya, ini bentuknya nakira. Ya. Dan musibah di sini am, umum, mencakup musibah duniawiyah dan juga mencakup musibah ya, diniyah. Ya. Artinya apa? Artinya seseorang yang dia mencari keadilan kepada selain hukum Allah, dia terancam dengan musibah yang am, yang umum. Apakah dirinya akan terkena musibah? Atau agamanya akan terkena musibah, dan musibah agama itu asyad, musibah agama itu lebih dahsyat. Fakaifa idza asabatkum musibatun bima qaddamat aydihim, diakibatkan ya apa yang mereka perbuat. Apa yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri? Apa yang mereka perbuat? Mencari keadilan kepada hukum buatan, kepada selain hukum Allah, kepada selain hakim yang berhukum dengan syariat. Ya. Thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Maka kemudian mereka pun mendatangi engkau wahai Muhammad. Ya, yahlifuna billah, dan mereka pun bersumpah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Yang kami inginkan sesungguhnya hanya satu kebaikan. Dan itu selalu demikian keadaan. Hujjah orang-orang yang mengikuti kebatilan. Mereka katakan sebenarnya kami menginginkan apa? Kebaikan. Ya. Wa idza qila la tusiru fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Apabila dikatakan kepada mereka jangan buat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan kami melakukan perbaikan. Ya. Begitu pula perkataan Fir'aun, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku tidak tunjukkan kepada kalian kecuali apa yang aku tahu, dan aku tidak ya arahkan kepada kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Nah, ini insyaallah kita akan bahas ya ujung dari ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.